Terima kasih kawan, teman baikku. Kau membuatku senang, membuat ceria. Sahabat paling sejati selalu. Persahabatan kita kisah klasikku. Tahun bulan dan hari kita lalui. Sahabat paling sejati selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tambah bersemangat dalam belajar. Dan kita bersyukur pula karena Pak Darwis yang berdiri di sebelah Pak Taufik ini telah diangkat sebagai kepala sekolah SD teladan. Ingat anak-anak, namanya Pak Darwis. Tapi untuk sementara, Pak Darwis hanya bisa mengajar di sekolah kita pada hari Selasa dan Kamis saja. Tunggu dulu, bukan Pak Darwis tidak senang mengajar kalian. Tapi karena tempat tinggal Pak Darwis saat ini sangat jauh di kota kabupaten. Kalian tahu, pulang pergi ke desa ini sulit. Nah, inilah murid-murid SD kita, Pak. Kelas 1, 5 orang. Kelas 2, 6 orang. Kelas 3, 6 orang. Dan kelas 4, 8 orang. 7 orang, Pak. Oh iya, 7 orang. Berarti termasuk si Majid yang rontok. Siapa, Pak? Majid, Pak. Salah seorang murid yang pandai di sekolah kita. Kelas 5 cuma 7 orang, Pak. Alhamdulillah, tidak berkurang, Pak. Tapi jumlahnya terlalu sedikit, Pak. Betul, Pak. Nanti saya jelaskan. Dan kelas 6, 8 orang. Jadi jumlah seluruhnya 40 orang, Pak. Oh iya anak-anak, hari ini Pak Darwis di sekolah kita hanya bisa sampai dengan jam 10 saja. Maaf anak-anak, jam 9 saya mesti pergi. Jadi kalian bisa istirahat dulu. Saya mau bicara dengan Pak Taufik. Mari Pak. Jadi sekarang kita tidak ada tugas. Alhamdulillah dikasih bebas. Saya belum tepat sarapan. Selalu, Pak. Pada pertengahan tahun, anak kelas 4 dan kelas 5 selalu berkurang. Selalu? Ya, selalu. Kenapa? Sebab pada kelas 4 dan kelas 5, pengetahuan murid dianggap sudah memadai. Dan fisiknya pun sudah cukup kuat untuk kerja di ladang. Kenapa bukan kelas 6? Di kelas 6, murid berkeras ingin menyelesaikan. Lalu ingin melanjutkan, Pak. Oh. Saya akan usahakan, Pak. Anak-anak yang berhenti sekolah itu
agar tetap bersekolah. Majid sebetulnya tetap ingin sekolah, Pak. Tapi tas dan bukunya dibakar bapaknya. Ya, kita usahakan agar Majid tetap ingin sekolah. Sebaiknya Pak Taufik tidak usah mengurus yang begitu. Kenapa, Pak? Urusan guru hanya di sekolah. Tapi, Pak. Wah, motor jemputan saya sudah datang, Pak. Saya harus pergi. Iya, Pak. Bicara, Pak. Pendapat Pak Darus itu salah. Kalau menyerang itu lihat-lihat. Yang kamu lempar belum tentu kena, tangan kamu sudah kotor. Dia itu kepala sekolah, Burhan. Kamu ingin si Majid tetap sekolah, kan? Nanti kita usahakan sama-sama. Bagaimana caranya? Jelas bapaknya yang melarang. Kita usahakan anaknya tetap ingin sekolah. Jangan sampai semangatnya padam. Sidul anak Betawi. Ini buku bagus. Bapak beli waktu bapak jadi siswa sekolah guru. Kisah tentang Sidul yang miskin dan berkeras ingin bersekolah. Dia sekolah sambil jualan kue. Meskipun mendapat hinaan, tapi Sidul tetap bertekad untuk melanjutkan sekolah. Saya pinjam ya, Pak. Sebaiknya kamu pinjamkan dulu pada si Majid. Ya? Bapaknya jelas melarang, Pak. Nanti sore kita ke rumahnya. Bapak yang akan bicara pada bapaknya Majid, kamu membujuk si Majid supaya membaca buku ini. Iya, Pak. Taufik sedang bicara dengan bapak saya. Iya, kami kan sudah janjian mau ke sini. Untung kamu terlambat. Kalau kamu datang sama-sama Pak Taufik, habis kamu.
habis bagaimana? Paling sedikit, diusir. Semua anak sekolah tidak boleh ketemu saya. Kalau ketahuan saya main dengan teman sekolah, bakal dihukum. Saya kan tidak jahat, Jid. Di mata bapak saya jahat. Karena kalian pasti akan mengajak saya sekolah lagi. Memang, saya dan Pak Taufik ingin supaya kamu tetap ingin sekolah. Siapa tahu bapak kamu berubah pikiran. Saya kan bilang siapa tahu, Jid. Saya pinjamkan. Memang Pak Taufik menyuruh saya meminjamkan buku itu kepada kamu. Supaya kamu senang baca. Jangan cuma nyangkul saja. Supaya saya ingin sekolah lagi. Tetapi hati-hati ya, Jid. Ini buku simpanan Pak Taufik. Ini buku cerita bagus. Pasti saya sembunyikan. Karena saya tidak boleh baca apa-apa. Kalau begitu, bacalah waktu bapak mau pergi atau tidur. Tapi awas, jangan sampai rusak. Apalagi hilang. Ini buku pusaka guru kita, Jid. Saya bukan jahat, Han. Dia cuma takut saya meninggalkan dia. Pohon karet kau bilang? Kau tahu, Fik. Pohon karetku sudah tua. Sudah rentah seperti kita ini. Getahnya pun sudah berkurang. Dan harga karet sekarang ini sudah murah sekali. Ya, tapi kamu kan makan cuma berdua dengan si Majid. Makan berdua? Kalau itu enak saya. Kamu tahu, Fik. Anak-anak saya yang sudah merantau itu masih minta bantuan melahirkan, kontrak rumah, dan modal untuk dagang. Karena itu saya harus menggarap tanah, membuka lahan baru. Dan itu butuh bantuan tenaga. Kalau bukan si Majid, siapa lagi? Ya, tapi si Majid itu masih kecil, Jain. Kalau bukan dia, siapa lagi? Kalau aku ikut seperti kamu dulu bersekolah, hidup saya enak. Tapi maaf, saya tidak mau jadi guru. Jadi macam si Manaf itulah. Jadi pengusaha hasil-hasil pertanian. Ya, tapi kamu belajar silat. Terbawa teman, senang jadi pandeka. Tapi sudahlah, Fik. Bukan cuma saya. Yang lain pun demikian. Anak-anak sebesar si Majid itu sudah berguna bagi orang tuanya di ladang. Saya bukannya jahat. Bukan itu maksud saya, Jain. Saya tidak ingin si Majid sekolah. Dia itu anak pandai, Jain. Apalagi kalau dia pandai. Dia pasti minta sekolah terus-terus. Tambah berat beban saya menyekolahkan dia. Siapa itu? Kalau tidak keluar, saya habisi kalian. Kamu, Buran. Kamu mau ajak-ajak si Majid sekolah. Kalau mau selamat, pergi sana. Eh, Burhan, kamu takut ya? Iya, Pak. Pak Jain itu memang garang. Tapi hatinya baik. Dia teman Bapak sejak kecil. Kenapa Pak Taufik mau terus berteman dengan Pak Jain? Kakaknya si Majid itu dulu murid Bapak. Tapi tak ada satupun yang mau mengikuti Bapaknya. Mereka semua merantau ke kota lain. Tapi hidup merantau kalau cuma lulusan SD bisa apa? Burhan, kamu dengan teman-temanmu jangan putus asa mengajak Majid untuk sekolah. Ingat, jangan putus asa.
Majid? Ya, Pak. Ayo berangkat. Apa itu? Buku bacaan, Pak. Belajar apa? Bukan pelajaran, buku cerita. Kamu mau bohongi Bapak ya? Bapak tahu ini buku sekolah. Sekali lagi Bapak temukan buku di sini, akan Bapak bakar. Ada apa? Ayo kita pulang, Pak. Sudah baca Al-Quran? Belum. Baca Quran dulu. Saya pulang dulu sebentar, Pak. Sakit perut. Baca Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Majid? Ya, Pak. Sudah hampir subuh. Tidak biasanya kamu mau ke masjid sebelum azan? Guru kamu si Topik berusaha membujuk Bapak agar kamu dibolehkan sekolah lagi. Kalau boleh kan bagus, Pak.
Dan apabila nanti berkelanjutan, saya akan mempunyai banyak pengetahuan dan punya ijazah. Bapak tahu itu. Kakak kamu juga begitu. Tapi sekarang, sedikit-sedikit mereka minta tolong Bapak. Kata Nek Kiba, kita harus saling tolong-menolong. Apalagi, udah-udah kan anak Bapak juga. Itu juga betul untuk orang yang berkecukupan. Tapi kamu tahu, kita ini cuma menggarap ladang orang. Tidak punya tanah sendiri. Hidup kita kekurangan. Tapi Pak... Sudahlah, kamu harus membantu Bapak di ladang. Jadi petani, tidak usah sekolah. Cintailah cinta mereka, sayangilah sayang mereka, sebagai tanda ketulusan yang diinginkan mereka. Kadang manusia kan mengalami dan melaluinya, dan yang terbaik.